Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk part kedua ni kita akan tengok arc length of a circle dalam topik circular measure. Okey. So dalam subtopik arc length of a circle ni kita ada satu formula iaitu S equal to R theta. Okey, so S tu adalah arc length, R adalah radius dan theta angle. Angle ni mesti dalam radian. So jangan terbalik eh. Okey. So macam mana boleh keluarnya formula ni? Jadi kita akan tengok macam mana boleh keluar. Okey, first awak tengok contoh yang cikgu dah sediakan ni. So circle, kita ada dua circle. Dia sama je sebenarnya circle ni, iaitu kita ada radius 3 cm. Okey. So untuk circle yang pertama ni, kita nak cari arc AB kat sini, yang mana dia dah beri sudut dia adalah 60 darjah. Okey, jadinya kalau sebelum ni yang awak dah belajar lower form, kita tak cakap yang kita dah belajar sekarang ni. Okey, so biasanya kita nak kira arc, kita ada formula circumference iaitu 2πr. So bila arc, kita akan darab dengan motion angle tersebut, iaitu theta bahagi dengan 360. So bila kita kira 60 bahagi 360 darab dengan 2π darab dengan 3, so awak akan dapat 3.142. Okey, so kita kira pula apa circumference untuk circle ni. So formula dia 2πr dia. So 2π darab dengan 3 sama dengan 6π. So kita dapat circumference dia adalah 18.85. So kaitan dua benda ni adalah disebabkan dia adalah circle yang sama, so kita boleh tengok ratio. Ratio of minor arc AB yang ni, okay, bila dia ratio dengan angle dia, angle yang sudut kecil ni AOB, sama je dengan ratio antara circumference dengan sudut dia juga 360 lah, sebab circumference adalah bulatan penuh. Okay, so bila kita dah kira tadi ni, kita dapat 3.142 ratio 60, 18.85 ratio 360. So bila tekan kalkulator, ratio ni adalah bahagi. So kita tekan kalkulator, awak dapat 0.052 dan 0.052 juga. Nampak tak sama? So dekat sini kita boleh generalize-kan yang mana minor arc AB bahagi dengan angle dia AOB sama dengan circumference. Circumference formula dia 2πr bahagi dengan 360. So kita let S adalah minor arc dan theta adalah angle AOB. So S divide by theta equal 2πr over 2π. Kenapa 2π? Sebab 2π sama dengan 360. Kan cikgu kata tadi, pi sama dengan 180, 2π sama dengan 360. So dekat sini kita boleh selesaikan 2π cancel 2π. So S sama dengan R theta. Ini adalah formula arc length of a circle. Okey, untuk membuatkan awak lebih faham, kita akan tengok satu example. Okey, so diberi, kita kena cari arc length yang ni. Okay, diberi sekarang radius dia 5 cm dan sudut dia 40 cm. So benda pertama yang awak kena buat, mestilah kita cari angle dalam radian, sebab kita formula mesti guna radian. Angle dalam radian. So 40 darjah, okay, recall balik, kena darab dengan pi bagi 180. So tekanlah kereta masing-masing. 40 bagi 180 darab dengan pi. Okay, so awak kena dapat 0.698. Okay, so dapat 0.698. So kita apply formula terus. S sama dengan R theta. So jadi R kita ada 5 dan theta kita 0.698. So jawapan dia 0.698 darab dengan 5. So dapat 3.49 cm. Okay, itu saja untuk arc length of a circle.